ala sayyidina Muhammadin fitil qulubi wa rawaiha wa afiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa nasara wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Semua kita mempunyai permasalahan, semua kita mempunyai problema karena kita masih hidup di dunia. Kita pasti ingin mempunyai solusi. Kita ingin keluar daripada permasalahan kita. Kita butuh bantuan untuk keluar daripada permasalahan kita itu. Dan bantuan yang paling hebat adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bantu Allah Subhanahu wa taala. Mayansurullah yansurkum. Siapa yang nolong Allah, maka Allah pasti akan nolong kita. Membantu pembangunan pondok pesantren, membantu pembelian tanah pondok pesantren, ataupun membantu segala syiar-syiar agama, ataupun apa segala sesuatu yang dinilai baik oleh agama, yang diperintahkan oleh agama, adalah merupakan salah satu di antara kita membantu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren Al-Isroq dari mulai tahun 2010 sampai sekarang selalu mengadakan proyek akhirat, pembangunan sampai sekarang terus berlangsung, dan juga pembelian tanah terus berlangsung, yang alhamdulillah kita sedang beli tanah tanggal 13 besok insyaallah kita akan mengadakan pelunasan walaupun uangnya belum cukup sampai sekarang. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin permasalahannya, problemnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu semua segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan ini, membantu pembangunan pesantren Al-Isroq dan juga yang lainnya, pembelian tanah Al-Isroq juga yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi segala permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.